Nah, prinsip kerja kita, Bapak-Ibu sekalian, yang harus menjadi ciri khas para pelaku usaha adalah ya prinsip kerja benar, kurup, janji. Nah, prinsip kerja kita, Bapak-Ibu sekalian, yang harus menjadi ciri khas para pelaku usaha adalah ya prinsip kerja benar, kurup, janji. Nah, benar itu adalah usahanya halal, sesuai dengan pemerintah, hasilnya sesuai dengan kerjanya, dan kita tetap amanah. Ya, selalu menyampaikan bahwa halal first, artinya bahwa kita adalah mengutamakan prinsip halal di dalam semua kegiatan ekonomi kita. Tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya, halal. Maka basis rantai penawaran kita mulai dari ya, produksi, kemudian industrinya, perdagangannya, hingga pemasarannya, semuanya harus mengutamakan prinsip yang halal. Itu yang utama. Dulu pernah kita sampaikan berkali-kali tiga prinsip kan ya, halal, ya, legal, masuk akal. Nah itu prinsip bisnisnya kita. Halal, legal, masuk akal. Halal itu adalah ya, sesuai dengan prinsip syariah. Legal itu berarti sesuai dengan prinsip peraturan pemerintah, dan masuk akal sehingga kita tidak terjebak pada bisnis-bisnis khayalan diri semua.